Halo teman-teman, balik lagi di channel Ibu Guys di Gepsi Meralen. Kali ini aku bakal soloin Noble Dinbir ini ya. Ini Noble baru dari Noble Royal Charm ya. Oke, kita langsung aja. Ini karena summonnya mendadak seperti biasa, aku langsung dapet, jadi aku langsung nyalain record ya. Ini tuh dia sejenis beruang. Jenis beruang ya, kayak prosbir gitu sih. Oh, bisa dilihat mukanya aneh kan. Aman sih pokoknya. Nobel-nobel baru tuh kan ada tiga ya, nanti coba aku ini dah buat reviewnya. Nobel apa yang harus kalian bunuh yang paling worth it gitu di dari si Nobel Royal Charm ini? Karena aku udah riset ini, aku udah nyobain buat ini apa, ngetes gitu. Kita pun itu udah nyobain summon berapa kali ya, dan udah dapet kesimpulan dari Noble ini tuh kita bisa dapet ini ya, plan Phoenix cuman dari satu monster doang. Monster apa itu, Noble apa itu, nanti kita bikin video terpisah buat bahas itu ya. Sekarang ya kita cobain aja dulu, solo dulu ini fokus. Ini sama aja sih ya, mau apapun mikonnya. Ini Noble nih salah satu Noble yang gak worth it buat di tap, buat di kill ya. Karena itu dropnya ya gitulah, biasa bisol gitu. Kalau dia sih tem aja ya. Dia ini juga aku mau coba tem. Aku sebenarnya udah coba bunuh nih Noble. Cuman dropnya tuh aneh gitu. Seringnya nggak dapet bisol ya, nggak tahu aku nggak hoki atau emang gimana. Aku tadi dua kali bunuh nggak dapet bisol, makanya tadi sempat kutem juga. Sebenarnya udah beberapa kali sih, cuman belum dapet yang solo. Sekarang ini aku coba soloin gitu, sekalian buat konten. Oke. Kita foto dulu. Waduh, mati nanti. Itu dia mukanya lucu ya. Oh, mukanya lucu deh. Oke, lanjut. Oke, dikit lagi. Aku mau tem tuh mau ku cobain devorin kepalanya gitu atau bagian tubuh lainnya, tanduknya ke si Dragon Horse. Siapa tahu aneh, aku udah ini sih udah coba devorin ya. Tadi udah dapet buntutnya, cuman noh buntutnya segini doang ke bawah. Ku kecilin jelek. Kalau kepalanya bagus kayaknya jadi lucu nanti si Dragon Horse. Oke, dikit lagi. Shred, shred. Oke, nice. Lanjut. Dikit lagi. Tadi ada yang bilang di kolom komentar, katanya, "Bang, kurangin lagi darahnya sebelum ngetem." Kita coba teori kurangin darah sebelum ngetem. Ya buat hiburan aja. Sebenarnya nggak ada teori pasti sih dapat telur atau dapat apa. Cuman buat hiburan ya it's okay lah. Gak ngarep juga sih. Ini jujur aku nggak ngarep telur sih. Aku ngarepnya tuh momon yang drop Phoenix. Cuman dia nggak ini, nggak turun. Oke, kita coba lagi. Oke. Udah sedikit banget. Nah, udah sedikit banget tuh. Tinggal tem tuh. Coba tem ya. Teori sangat sedikit. Aduh. Sabar dulu, Pak. 2 3 4 4 nih. Memang sih ibu-ibu guys tuh tingkat kesialannya bukan main ya. Dia tuh memang wah, sangat hebat sekali dalam masalah kesialan.
Oke, segitu dulu untuk video Solo Noble Din Bir kali ini. Jangan lupa bantu di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.